Nabi kata Abu Zar, jadi ketua ni amanah. Ini bukan benda seronok. Orang lantik kita bagi jadi menteri, orang lantik kita bagi jadi exco kerajaan negeri, orang lantik kita bagi jadi wakil rakyat. Ini bukan benda seronok. Nabi kata innaha amanah. Ini amanah. Nabi kata wa khizyun. Nabi kata jadi ketua ni menyebabkan kita dihina. Tuan-tuan, kita jadi pembangkang seronok. Bila kita jadi kerajaan susah. Pembangkang bangkang aja. Bila jadi kerajaan nak kena buat kerja. Bila buat kerja tak boleh nak buat macam mana yang kita dok komplain dulu. Kayu belantan besar nanti mai teh belakang kita. Dulu cakap pandai dia. Dulu tu dia tarik 6 harakat. Dulu cakap pandai, orang buat semua tak betul. Allah awak tak buat. Tak sakit tuan-tuan. Baru dia tangkap orang tu, baru dia sengai, baru dia, ui, dia kata susah. Dia kata, baik tak usah menang, tak apa. Dia kata begitu. Ini benda yang dilalui oleh ramai orang. Dia nak cerita ke tak mau cerita, yang tu ya. Tapi sakit orang satu badan ni. Bangkit pagi kena fikir dah, hari ni nak buat apa. Ni orang duk tunggu tengok ni, apa kita buat ni, apa ni, setahun tak ada apa hari ni, dua tahun tak ada apa hari ni. Makan gaji buta, orang pula buah kita. Sakit tuan-tuan. Yang ni yang Nabi kata dekat Abu Zar. Bila Abu Zar kata, amirni, bagi saya jadi ketua, nak rasa sikit macam mana. Nabi kata, wahai Abu Zar, innaha amanah. Itu amanah. Wa khizyun. Dan boleh menyebabkan jadi hina kita ni. Orang punya duk hormat kita. Orang punya duk respect kita. Tiba-tiba kita pegang jawatan, kita tak boleh buat kerja. Orang hina kita. Wa nadamatun yawmal qiyamah. Nabi kata satu yang paling leceh apa dia? Akhirat esok hang menyesal kerana jadi ketua. Nadamah maksudnya penyesalan. Yaumul qiyamah, hari kiamat esok menyesal hang. Silap kalau aku tak terima tak apa dia. Pada ini dulu tu. Illa man akhazaha bihaqqiha. Nabi kata melainkan orang tu mendapat jawatan itu kerana memang itu hak dia. Dia orang paling baik. Dia orang yang paling boleh dipercayai. Dia orang yang boleh buat kerja. Dan dia dapat jawatan itu. Okey, Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi hadis baca. Hadis riwayat daripada Abi Umamah. Dia kata, anin Nabi SAW, annahu qal, ma min rajul yali amra asyarata fama fauqa zalik. Nabi kata, tak ada satu orang yang memimpin 10 orang atau lebih. Ini nak cerita jadi ketua. Cerita nak jadi ketua ni, cerita dia macam ni. Nabi kata satu orang yang masa hidup atas dunia, dia jaga 10 orang atau lebih. Tak kira apa kerja. Dia jadi pengurusi masjid, dia jaga anak karyah ni, satu karyah ni. Itu semua nak kena jawab esok. Dia jadi wakil rakyat, satu dun, satu dewan undangan negeri yang dia jaga. Dia nak kena jawab depan Tuhan esok. Siapa dia ada makan, tak ada makan, ibu tunggal yang terbiang dan sebagainya. Ada berapa orang dalam kawasan jaga. Hang tahu ke tak tahu apa tindakan, hang tolong ke tak ke apa. Semua nak kena jawab. Nabi kata apa? Bukan kedua ramai. Siapa yang jaga 10 orang fama fauqa zalik atau lebih. Illa atallaha azza wa jal maghlulan yaumal qiyamah yaduhu ila unuqih. Depa ni pi mengada Allah di padang mahsyar esok dalam keadaan tangan duk atas batang tengkuk. Macam komunis serenda. Angkat tangan buah atas kepala, angkat tangan buah atas tengkuk ni. Maghlulan ala unuqih. Ni duk macam ni pi mengada Tuhan. Fakkahu birruhu au baqahu ismuh. Sama ada dalam keadaan lagu tu mengadap Tuhan, sama ada kalau dia jadi ketua dulu dia banyak buat kebaikan, kebaikan itu melepaskan dia, ataupun masa dia jadi ketua dulu dia banyak buat dosa, maka dia binasa. Nabi kata awaluha malamah. Nabi kata orang yang jadi pemimpin ni mula-mula kena celah. Dapat kuasa, orang start bantai lah. Oi, tak buat kerja ni, kawasan kami, kampung kami tak mai lagi ni. Jadi wakil rakyat dah 2 tahun dah ni, tak nampak muka mai ni. Kena celah. Wa awsatuha nadamah. Tengah dia duk memikul jawatan itu, dalam diri dia sudah mai penyesalan. Orang mai habang, no, kampung tu duk marah hang tu. Dia kata, kalau hang pi, bukan hang. Tapak kaki hang pun dia nak cangkui bang. Oh, dia dengar. Nadamah. Dia damai. Kalau macam ni, baik aku tak jadi, aku tak apa. Dia damai lah. Nabi kata. Wa akhiruha khizyun yawmal qiyamah. Nabi kata banyak orang yang jadi pemimpin ini berakhir di hari kiamat esok dengan penghinaan di sisi Allah. Pasal apa? Jawatan hang mau, kerja hang tak buat.
menyesal di akhirat esok. Tuan-tuan, ambil buat renungan benda ni. Kalau kawan kita ditakdirkan naik jadi ketua, tolong dia. Tolong dia supaya dia tak jadi macam yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini.